yang barusan itu adalah video saya tentang ship tour yang telah saya siapkan sejak saya di kapal sebelum saya pulang. Karena saya berkeinginan untuk mengajak rekan-rekan berjalan-jalan di atas kapal saya dan mengenalkan bagaimana bagian-bagian kapal dan juga kehidupan kapal. Saya ingin mengajak rekan-rekan berjalan-jalan dari atas sambil menjelaskan bagian-bagian kapal dari atas sampai bawah dan juga dari depan sampai ke belakang. Tetapi kemudian saya pulang ke rumah dan hampir 4 bulan di rumah, saya hampir tidak punya waktu untuk mengedit video, apalagi untuk membuat konten-konten YouTube yang sulit seperti ini karena memerlukan editing yang jelimet, materi video yang banyak sehingga menguras waktu. Padahal di rumah saya kan ada anak, ada istri, jadi hampir tidak ada waktu lah untuk membuat video. Jadi mohon maaf jika proyek ini sedikit terganggu dan sedikit tertunda. Tapi channel Avioris tidak akan pernah mati karena Avioris memiliki beberapa hal. Saya memiliki Instagram, saya juga ada grup dari WhatsApp, ada Telegram, ada grup Telegram, dan juga saya punya page Avioris khusus di Facebook, di mana di dalam page tersebut saya akan memberikan konten-konten yang menarik. Saya akan memulai lagi mengenai pembahasan soal-soal dalam berbagai season. Sekarang sudah mencapai season keempat, di mana soal-soal tersebut khusus mengenai tentang navigasi, dan mungkin orang lain juga yang bukan navigator akan memerlukan ini. Soal-soal yang saya bahas adalah soal-soal yang terutama dikeluarkan oleh VOA, yaitu Video Tell Online Assessment, di mana soal-soal ini menurut saya adalah salah satu soal yang paling sulit yang sering digunakan oleh perusahaan pelayaran dalam menseleksi officer ketika akan masuk ke perusahaan mereka. Dan soal-soal VOA ini, video detail ini sering digunakan oleh perusahaan besar seperti perusahaan saya juga MSC enggak seperti Maersk Line, dan yang saya tahu seperti PIL di Singapura itu mereka menggunakan VOA untuk mengevaluasi officer mereka secara periodik. Sehingga pada suatu saat ada senior saya yang melakukan tes VOA ini dan tidak mencapai target nilainya sehingga memerlukan bantuan saya. Nah, dari situ saya bisa akses masuk ke soal-soal VOA itu, dan lalu soal-soal itu saya upload ke YouTube, ternyata kena claim. Dan oleh perusahaan video tadi itu meminta saya untuk menghapusnya, makanya saya hapus. Meskipun dihapus dari channel YouTube saya akan bahas soal itu satu persatu. Ada beberapa ratus soal, menjadi beberapa season. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mengikuti pembahasan soal-soal ini, karena soal ini sangat sulit, tetapi sering digunakan dalam tes untuk masuk perusahaan besar. Jika tertarik untuk mengikuti itu, silahkan klik link di bawah ini, channel page Avioris di Facebook, dan akan mengikuti pembahasan-pembahasan secara periodik, mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, ada hal lain yang sering bertanya kepada saya, rekan-rekan, bagaimana menghadapi interview, soal-soal apa saja yang sering dipertanyakan, apakah itu untuk kadet, apakah itu untuk fresh graduate, apakah itu untuk second officer. Nah, ada satu hal yang sangat penting, yaitu penguasaan tentang aturan navigasi, yaitu P2TL atau Collision Regulation. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara melatih? Cara terbaik untuk melatih Anda untuk memahami Collision Regulation. Karena ketika Anda masuk ke perusahaan tertentu, tes itu tidak hanya sembarangan, silakan hafalkan aturan sekian sampai sekian. Tidak. Mereka membuat suatu problem tertentu, misalnya situasi tertentu, aturan apa yang berlaku, dan tindakan apa yang perlu dilakukan. Nah, cara terbaik untuk melatih dan mengetahui sejauh mana pengetahuan Anda tentang collision regulation tersebut adalah dengan mengikuti tes secara gratis. Banyak sekali saya memiliki link tertentu yang khusus untuk melatih kecakapan navigasi yang biasa digunakan oleh US Coast Guard. Dan juga ada 4 link di sini yang saya berikan di bawah ini. Silahkan klik. Di sana Anda akan mengikuti tes-tes. Dan Anda akan mengetahui secara langsung apakah jawaban itu Anda itu benar atau salah. Dan jika benar, mengapa. Dan jika salah, mengapa. Sehingga pengetahuan Anda akan terupdate. Ini, tes ini, saya selalu menggunakan tes latihan ini, terutama link yang keempat. Karena di situ
Itu pertanyaan sangat unik dan banyak yang menjebak. Jika Anda mendapatkan nilai yang bagus di dalam tes-tes ini, yang linknya di bawah ini saya berikan, saya yakin dari segi peraturan navigasi Anda telah lulus. Nah, setelah Anda menguasai aturan navigasi, tentu ada materi-materi yang lainnya, tentang stabilitas, memuat, dan lain sebagainya. Tapi jangan terlalu pusing karena terlalu banyak beban. Yang penting Anda selalu belajar. Salah dalam hal ini, saya akan menekankan pada aturan-aturan navigasi. Silahkan klik link di bawah ini, di kolom deskripsi, silahkan buka, dan selalu latihan. Dan satu hal, latihanlah mengikuti tes dalam bahasa Inggris. Karena perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan besar, ayolah ke luar negeri gitu loh. Di dalam negeri sudah terlalu crowded. Itu menggunakan tes-tes dalam bahasa Inggris. Jadi Anda harus belajar bahasa Inggris sekaligus mempelajari materi-materi. Nah, sekali lagi saya mohon maaf karena agak sedikit vakum. Seperti video tadi belum selesai, tapi channel Aviuris akan tetap hidup. Tetap like and subscribe karena materi-materi akan saya berikan secara bertahap. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik di channel ini. Dan channel ini akan tetap menjadi channel terbaik buat pelaut. Jangan lupa ikuti link-link Facebook saya, page saya, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Mari kita berbagi bersama-sama untuk kemajuan pelaut Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan see you next time. Bye-bye.